Kan Gigi waktu ke Malaysia kan Rafathar titip pemerintah. Kok bisa ke Malaysia sih? Pasti ada masalah. Bukan ada masalah, Gus. Jin. Jin gue. Tapi Rafathar perkembangannya udah bisa apa aja. Gue sih liat videonya. Rafathar udah bisa nyetir truk. Oh. Ayo duduk ya, duduk. Katanya silakan. Nyusun skripsi sekarang ya? Iya, benar. Udah bisa ngomong papa, udah bisa ngomong mama. Belum bisa ngomong papa. Tapi udah seneng kalau di rumah Rafathar main sama Caca, sama Kia, sama Arik. Yeah. Ini ponakan-ponakan gue, ini saudara sepupunya Rafathar. Rafathar belum anak bisa Indonesia. Ngomong papa atau gak mau ngomong papa? Dia mau lah. Papa anteng, papa ganteng, gitu terus. Mau lihat dong kayak gimana perkembangannya. Aku kangen deh kalau ngeliat. Tadi aku ngeliat Arik, aduh jadi kangen sama Rafathar. Aku pengen lihat ini dia ada perkembangannya Rafathar. Nih. Rumah mama, Ami. Tidur gue. Kok gak ada ekspresinya sih? Rafathar, geli ya? Enak, Pak. Korek kuping. Korek kuping dulu, wey. Diam, Pak. Rafathar nangis ditinggal papa. Oh iya, ini hari Sabtu nih. Lucu Rafathar. Rafathar tuh kalau udah dipangku, pasti dia kalau dipangku sama aku pasti dia nggak mau lepas karena kangen terus sama. Iya, sama bapaknya. Kalau sama neneknya takut. Gua enak aja. Tega banget.